Ada anak biawak, guys. Ya. Nih, habis kali. Anjing gede gitu. Oke. Aduh, bisa apa? Tadi nyumput na batu. Suara bajing, guys. Ih, kostrang juga ya, Nun. Wah, ini motifnya unik nih. Darat. Kuning-kuning gelap. Coba asli. Oke, jadi kita ini pindah lokasi, guys. Karena sungai yang tadi itu enggak ada ular sama sekali, bukan enggak ada ya. Emang sedikit. Jadi kita pindah lokasi ke sungai yang kecil, tepatnya sebelah sana. Ini kita perjalanan dan disambut sama para nusafatar atau biawak. Biawak air. Lumput ke batu. Oke, kita lanjut. Oke, ini capek banget nih. Kalau luhurnya mah. Buncang. Rutut. Oke, kita lanjut ke sebelah sana, teman-teman. Capek banget ini. Hampir jam 12, jam 1 nya. Jam 1. Oke, kita lanjut ke depan karena di depan ada sungai. Teman-teman, dan kali ini kita nemu sarang bajing. Nah, tepatnya di atas. Nah, ini dia sarang tupai kelapa. Ada murag. Karena tadi kita dengar suaranya, jadi kita cari sumber suaranya. Ternyata ada sarangnya di sini. Ini kemungkinan ada nih. Puir, puir, dipuir. Sip, 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 sip. Sip, itu dia sarangnya, guys. Tuh, murah tuh. Mana? Kemuling. Mana murag? Tadi itu. Oh, mana karat? Mana? Tadi tewas ya. Pantul. Wow. Dia masih kecil, guys. Kirain udah berbulu. Allah. Ah, letikan ini. Hiji? Ini hiji. Siapa? Oh, yang hamster hiji kan? Ngeli. Oke, jalunya gerak. Oke, bikang. Oke, jadi ini nunggal ya. Jadi hanya satu anak. Oke, ini bajing kelapa. Jadi kita mau susuin nanti di rumah. Sayangnya cari hiburannya, biasanya terbuat dari ijuk, teman-teman, cuman ini dari daun-daun kering. Oke, kita lanjut. Jadi bentar lagi kita akan turun sungai sebelah sana untuk nyari ular lagi. Kelamun, ya kemana nanya. Oke, kita lanjut ke sana, teman-teman. Oke, teman-teman, iya ada dua mon tuh, tangkal itu jadi tuh. Nah, ini satu lagi nih, sarang tupai kelapa. Taikan weh. Bisa. Hah? Dah, tuh bisa. Ini tuh bisa. Oh, jadi masih gak celek bajing. Ini ngayaan. Lah, anyar. Anyar. Itu naon? Anyar itu geser dua. Anggot itu mah. Hah? Kaciri langit. Iya, arah sayang nawe lumayan. Jadi serangnya kita bawa buat si bayi ini. Oke, ini sungainya, teman-teman. Keren banget nih. Jadi bentar lagi kita akan turun. Ngopi lah. Hah? Ngopi. Ya. Jadi kita mau ngopi dulu, teman-teman. Jadi karena tadi jalannya jauh banget, hampir 1 km. Anjir, 1 km. Kita ngaso dulu di sini karena ini
tempat anakin banget nih. Tiis, Cili, Harang, Panon, Koneng, Huntu. Oke, okay. Ini teh daerah naonnya sebutnya. Pokoknya gak ada di map ya teman-teman, susah nyarinya juga. Ya kantong naon ini. Ayah. Oke, sip. Jadi seperti inilah teman-teman perjuangan kami untuk bikin konten, untuk menghibur kalian. Itu gak mudah karena kami ini emang bener-bener real dari alam ya. Kita cari di alam, dapat ular kita jadiin konten, gak dapat ya gak jadi konten. Makanya kita jarang konten karena mungkin gak dapat ular sama sekali ya. Oke, jadi sementara kita mau ngopi sama rokok dulu ya. Sebentar lagi kita akan turun di sini. Doain semoga di sini ada jackpot. Entah itu ular albino, ular kepala 7, bebas lah. Oke, guys, kita udah turun di sungai ini. Dan benar saja kita disambut sama satu ekor cinmas lagi guys. Jadi kalian jangan bosan ya. Oke. Okay. Saya nggak bisa ke sana karena airnya itu dalam banget. Jadi kita nonton aja di sini. Sambil cari jalan kali aja. Airnya tuh agak bisa dilewati. Oke. Okay. Di sini aja lah. Itu dia. Masa badag koneng na eh. Nah. Ah, ngarayap. Kenuk sih anjing awin na. Ngarayap kemana? Wah, kaluhur eh. Kaluhur. Susah kayak gitu mah. Hah? Oke, jadi ularnya lari teman-teman. Wah, kaluhur mon mah balik. Badagnya. Heeh, itu 3 detik tak kehalangan gue eta. Oke. Next time skip ya. Jadi ularnya lari karena barusan nusuknya tuh nggak kena apa? Nggak kena badannya. Jadi karena dia tuh sensitif kalau ada gerakan sedikit aja langsung melarikan diri. Oke, jadi kita lanjut ke sana. Kita ciri. Hah? Kita ciri. Anjir. Orang kudu jalan sisi ka dia mah. Tuh dah eh. Jeruk bah. Oke, seperti yang kalian lihat airnya tuh tenang. Tenang dan dingin ya karena sedikit cahaya matahari yang masuk ke sini. Bod, ajig. Aik diteleb. Oke. Teman-teman. Barusan ternyata dalam banget. Aduh, alaunan lah. Oke, susah banget emang jalan di air. Sementara tangan kita pegang HP dan pegang banyak barang. Aing iya ya, bajing pang-pang nama. Pasti. Oke, orang jalan luhur nya. Iya, orang barang eh. Bisa pang bantuan heula teu? Nya orang ka dinya tadi mentas. Oke, jadi saya mau nitipin dulu tas. Mau nyebrang ke sebelah sana. Ini masih rekod enggak? Oke, ini mesti rekod. Ada yang terima? Hah? Ini udah berjero. Bismillah. Tuh dah. Jero anjir. Orang tuh bisa ngajak bang-bang nama. Iya, ya tas. Ini kenapa? Sakit. Jero. Tuh kan maneh nah, oke guys. Oke, okay, kita mau berenang sambil pegang HP ya. Bismillah. Tuh kan jeruk. Wah, sangat ketang. Oke, okay, guys. Seperti yang gue bilang, airnya tuh jadi nggak rata, ada yang dangkal,
ada yang dalam. Dia mesti kagok. Oh, kadinya jalannya ya? Oke, jadi saya mau jalan atas dulu teman-teman karena khawatir kameranya nyemplung ya. Ini karena modal utama. Oke, seperti inilah perjuangan kita bikin konten itu gak gampang, teman-teman. Jadi buat kalian yang ngomong settingan, ini sejalan. Sekalian ikut aja sama kami berpetualang, tapi syaratnya cuma satu, jangan ngajak pulang. Tadi nah, mending jalannya. Ah, udah itu apa? Oke. Anjing hilet. Tunggu di babet ke. Oke. Jadi kita mau ke atas dulu. Oke, guys. Aku udah di atas. Titik aman buat jalan kaki. Sementara Isman di bawah. Sempet reda agak mual dikit ya karena tadi nelen air sungai yang mungkin kotor. Jadi barusan gagal satu ekor cincin emas. Oke, kita lanjut. Jero ya tamun? Jero? Napak aja. Oke, kita lanjut ke sana guys. Oke, akhirnya teman-teman kita menemukan satu ekor lagi baby reticulatus python atau sanca kembang ya. Jadi tepatnya di atas sana. Ini masih seukuran sama yang tadi kita dapat. Oke, benang mual. Mutu benang, noeta lepaskan mutu benang, pi omongin. Wain lah ya anakan. Nuyo lain. Woi. Oke, jadi saya mau goyang-goyangin pohon ini karena pohon ini nyambung sama yang ditenggeri. Oh, iya nya tah? Iya tah. Awanan. Siap. Satu, dua, tiga, cicing. Tah. 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 Asik. Mantap. Ih, buntet. Cing, badag, oi. Tadi itu ningali. Buton. Apa sih, mungkin juta? Oh, nunggu. Iya, iya. Oke. Kalau 10 juta jadi bikin normal. Akhirnya kita dapat satu ewang ya. Bisa lah sedikitnya diwara. Lalu saya hidung nanya. Iya, kandol. Layar. Layar. Ini adalah retik kepulauan Jawa. Oke, ini waktu udah mulai jam 3, udah jam 3 ya. Jadi kita ini menuju pulang, makanya kita melawan arus karena tadi melawan arus nonuturkan teh. Ngikutin arus ya, karena tadi kita ngelawan arus berat banget, capek banget. Jadi kita sambil arah pulang sambil ngikutin arus ya biar ringan jalannya. Jadi total kita dapat seberapa? Opatnya? 5. Waling tilu. Oke, jadi ular cincin emas itu ada 3, sementara retik 2. Cincin emas nanti kita akan lepas lagi juga karena dipelihara juga gak akan matut, teman-teman. Pasti nyundul, dijual juga murah. Nah, sementara retik ini buat dipelihara ya, teman-teman, karena kita udah jarang banget nih nemu retik ukuran baby karena udah lewat musim. Wow, capek banget nih, kita jalan hampir sejam baru nemu teman-temannya. Semoga di depan juga masih ada. Tuhan hanya Dia yang selalu ada. Oke.
Ini belum seberapa teman-teman, karena biasanya kita sampai gak kuat ya saking beratnya, karena ini mungkin bisa masih dibilang sedikit sedikit bebenangan kita hari ini. Oke, jadi kalian ikuti terus jejak saya Aden, lanjut. Oke teman-teman, kita nemu satu ekor baby cincin emas. Nah ini di sini, wow keren banget. Mon baby itu mon. Siap. Hah? Baby cincin emas. Tuh di atas. Ada rete? Kak. Heeh. Detik. Oke, teman-teman, jadi episode kali ini saya full jadi kameramen ya. Ini episode spesial Imade Wirawan, anjir, kiper Persib. Iya. Lumayan ya, nambah-nambah skor. Jadi dikit lagi kita nyampe jalan pulang. Sampai motor ini tetes terakhir, ular tetes terakhir. Oke, jadi kita pengennya siratik lagi sih teman-teman, cuman adanya cuman cinmas. Siratik udah jarang, udah lewat musim. Oke, kita lanjut ke depan.